tidak masuk akal jika naik taraf lesen memandu motosikal B2 kepada B secara automatik. Itu antara reaksi orang ramai terhadap isu menaik taraf lesen memandu motosikal yang mula dicadangkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rata-rata tidak bersetuju kerana penguasaan jentera berkuasa tinggi memerlukan skill dan teknik yang berbeza. Perinciannya dalam segmen Turun Padang. Orang ramai yang ditemui juga mendakwa bahawa jika cadangan itu dilaksanakan, ia sekaligus membahayakan nyawa sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Ini reaksi mereka. Pandangan saya kurang wajarlah sebab yalah, kita pun tahu yang lesen apa, kalau kita buat B4 ni rasa dia motor dia lain. Motor dia berat and then dia ada main clutch. So agak merisaukan untuk memandu yang lain lah. Takut nanti diorang bawa pun macam tak wajar jugalah. Sebab bahaya sangat. Bahaya dari segi macam mana tu? Bahaya dari itu motor besar, berat sangat. Bukan semua-semua orang boleh handle lah. So saya rasa ambil B2 dulu baru upgrade B4. Itu yang selamat lah. Rata-rata orang ramai berpendapat pengalaman menunggang motosikal kelas B2 tidak boleh disamakan dengan menunggang motosikal kelas B kerana ia melibatkan soal keselamatan dan seseorang penunggang juga perlu mempelajari cara menunggang kenderaan terbabit mengikut modul yang ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan. Walau bagaimanapun, ada yang ditemui juga berpendapat bahawa ianya dapat menjimatkan kos kerana pemilik lesen B2 tidak perlu mengeluarkan belanja bagi membawa motosikal melebihi 500cc. Bagi saya wajarlah benda tu sebab not everyone is privileged in this world. Ramai B40 and all. So mudahkan kerja rakyat lah. Harap dipercepatkan lah sebab sekarang zaman kereta dah makin banyak. Orang ramai pakai motor sekarang. Itu diharap cepat-cepat sikit lah kalau boleh membantu. Ketika ini, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengklasifikasikan lesen memandu kelas B2 bagi motosikal tidak melebihi 250cc, manakala kelas B membabitkan motosikal melebihi 500cc.